slow cooker dari merek BabySafe dengan kapasitas 1,5 liter. Ya, sekarang kita unboxing dulu ya. Nah, di sini teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kalau misalnya dibuka, ya kita akan mendapatkan yang namanya buku panduan dan kartu garansi. Ya, ini kebetulan aku belinya di Perdana Baby Shop, ya. Nah, dia ini punya kapasitasnya 220 volt ya untuk listriknya dengan kapasitasnya 1,5 liter ya. Jadi ini aku memang sengaja belinya agak besar ya, karena ini memang mau aku pakai untuk buat ayam tim obat ya. Nah, ini kalau misalnya dibuka teman-teman kayak gini, teman-teman dapat penutupnya. Habis itu teman-teman juga akan dapat kayak gini loh. Nah, jadi ini kayak gini. Ini ada gelas takarnya, teman-teman. Setelah itu ini dapat potnya. Ya, ini bahannya kayak keramik gitu. Jadi ya awet pecah. Nah, dan ini dapat kayak gini, teman-teman. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan ya untuk teman-teman buat sop, buat pots, buat nasi, atau buat kayak semacam puding, terus brownie kaldu, atau ingin makanannya cukup hangat. Nah, jadi nanti di sini ada jamnya, ada timer otomatisnya, dan ini fungsinya untuk milih ya yang teman-teman mau ya. Jadi nanti kita sekalian praktek. Nah, ini teman-teman, begitu dicolokin ke listrik ya, fungsinya kayak gini. Nah, jadi nanti kita milih. Nah, ini aku buat sop ya, karena aku mau buat sop sarang burung ya. Nah, di sini dia akan matang sekitar 3 jam lagi. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, sekarang kita mulai masukkan bahan-bahannya ya. Jadi ini kayak gini, aku masukin air dulu teman-teman. Nah, ini aku airnya pakai agak banyak ya, sekitar 1,5 kayak gini. Pakai sarang burungnya isinya 17 gram dan ini gula batunya ya, kemungkinan aku akan pakai separuh ya. Jadi nanti kita tinggal nyampur aja dan nunggu matang. Ini sudah jadi teman-teman sarang burungnya. Nah, siap dimakan.